Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid sekalian? Cikgu harap semua murid sihat dan ceria. Bersama saya, Cikgu Rosam Falti Zulti binti Samiran atau kenali saya dengan nama Cikgu Rosam dari SMK Putrajaya Presin 11-1 sebagai Cikgu Sains anda untuk hari ini. Hari ini kita bertemu lagi untuk sesi pembelajaran berkaitan tajuk Bab 8 Elektronik dan Teknologi Maklumat ICT bagi subtopik 8.3 Komunikasi Satelit dan 8.4 Kepentingan Penggunaan ICT untuk Kesejahteraan Hidup Manusia. Seperti biasa, cikgu harap murid-murid bersedia dengan buku teks, pen dan kertas untuk mencatat isi penting pembelajaran kita hari ini. Sekiranya murid telah bersedia, mari kita mulakan. Fokus kita pada hari ini ialah bagi 8.3 Komunikasi Satelit. Pada akhir pembelajaran 8.3 Komunikasi Satelit ini, cikgu berharap murid-murid dapat memerihalkan bagaimana sistem komunikasi satelit berfungsi, menyatakan kelebihan penggunaan satelit dalam penghantaran maklumat dan menyenaraikan aplikasi komunikasi satelit. Gambar menunjukkan satelit. Tahukah semua murid apakah nama satelit Malaysia yang pertama? Ya, bijak semua murid. Satelit pertama Malaysia dinamakan Satelit Asia Timur Malaysia, MIASAT. Pelancaran satelit yang pertama di Malaysia telah membuka satu lembaran baru dalam perkembangan bidang penyiaran. Di samping itu, pelancaran satelit yang pertama ini juga membuka ruang dan meningkatkan lagi perhubungan perniagaan antara Malaysia dengan negara-negara Asia Tenggara. Untuk makluman dan pengetahuan semua murid yang dikasihi sekalian, sejak satelit direka cipta, pentadbiran angkasa lepas dan aeronautik NASA telah mengesahkan beribu-ribu satelit terapung di angkasa lepas pada masa sekarang. Kebanyakan penghantaran dan penerimaan maklumat antara sesebuah negara dengan negara lain kini dilakukan menggunakan satelit sebagai medium komunikasi. Baiklah murid-murid yang dikasihi, seterusnya mari kita mempelajari tentang sistem komunikasi satelit. Apakah itu sistem komunikasi satelit, murid-murid? Sistem komunikasi satelit merupakan teknologi komunikasi masa kini melibatkan jarak yang jauh. Oleh itu, penghantaran dan penerimaan maklumat melalui sistem komunikasi satelit melalui angkasa menggunakan gelombang mikro adalah amat perlu. Satelit komunikasi dilancarkan ke angkasa untuk mengelilingi bumi di dalam orbit tertentu dan membentuk satu rangkaian komunikasi iaitu sistem komunikasi satelit. Tahukah semua murid gambar apakah yang ditunjukkan ini? Ya, gambar ini menunjukkan sistem komunikasi satelit. Satelit komunikasi memancarkan gelombang pendek berfrekuensi super tinggi SHF iaitu lebih tinggi daripada 3 GHz dalam komunikasi radio jarak jauh. Satelit komunikasi menjadi stesen geganti
di angkasa lepas. Gelombang ini berfungsi sebagai gelombang pembawa yang boleh menghantar maklumat yang banyak, cepat dan jelas. Komunikasi satelit yang tidak diganggu oleh cuaca buruk membolehkan komunikasi antarabangsa dilakukan dengan berkesan. Mari kita lihat sistem komunikasi satelit dengan lebih terperinci. Gelombang mikro merupakan medium penghantaran, iaitu isyarat, dalam sistem komunikasi. Sistem komunikasi pula terdiri daripada sistem satelit di bumi, satelit komunikasi di angkasa lepas. Apakah yang murid-murid tahu berkenaan dengan satelit segerak? Satelit segerak ialah satelit yang mengorbit mengikut arah dan halaju putaran bumi sehingga kelihatan tetap pada kawasan tertentu di atas khatulistiwa bumi. Seterusnya, mari kita perhatikan gambar foto ini. Ini adalah gambar foto yang menunjukkan tiga satelit segerak. Apakah kegunaan tiga satelit segerak ini? Tiga satelit segerak yang mengorbit khatulistiwa ini diperlukan untuk liputan seluruh dunia. Dalam komunikasi satelit, gelombang mikro akan dipancarkan ke satelit dan dikuatkan isyaratnya, lalu dihantar ke stesen penerima semula di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Baiklah, murid-murid. Seterusnya, mari kita beralih ke topik penggunaan satelit dalam penghantaran maklumat. Mari kita lihat apakah aplikasi satelit dalam penghantaran maklumat. Yang pertama, siaran televisyen dan komunikasi telekonferensi. Aplikasi satelit dalam penghantaran maklumat yang kedua pula, penerokaan angkasa lepas dan pertahanan. Seterusnya, aplikasi satelit dalam penghantaran maklumat yang ketiga ialah penghantaran maklumat tidak diganggu oleh bangunan tinggi serta kawasan pergunungan serta meliputi kawasan yang luas. Keempat, pemanduan arahan kapal dan kapal terbang melalui sistem kedudukan global atau GPS, Global Positioning System. GPS ini diguna pakai secara meluas dan berkesan. Seterusnya, yang kelima pula ialah memberikan perkhidmatan teks suara, fax, data dan sambungan internet meliputi pelbagai alatan dan aplikasi. Baiklah, murid-murid. Aplikasi satelit dalam penghantaran maklumat yang keenam pula ialah pengkajian lokasi sumber bumi seperti petroleum dan mengkaji ramalan cuaca dunia, kajian cuaca dan kawalan bencana alam. Seterusnya, aplikasi satelit dalam penghantaran maklumat yang terakhir, iaitu yang ketujuh, ialah penerokaan sumber bumi seperti petroleum dan kajian astronomi. Setelah mengikuti sesi pembelajaran tadi, cikgu berharap murid-murid dapat memahami topik 8.3 komunikasi satelit yang dipelajari. Apa kata kita cuba uji minda bagi pembelajaran topik itu tadi? Cuba jawab ya, murid-murid.
Soalannya adalah nyatakan tiga kegunaan lain satelit selain komunikasi. Ya, benar jawapan yang diberikan. Tahniah, murid-murid. Antara pilihan jawapan murid adalah seperti ini. Pertama, penerokaan sumber bumi seperti petroleum dan kajian astronomi. Pengkajian lokasi sumber bumi seperti petroleum dan mengkaji ramalan cuaca dunia, kajian cuaca dan kawalan bencana alam dan pemanduan arahan kapal dan kapal terbang melalui sistem kedudukan global atau GPS, Global Positioning System. Dapatkah murid-murid memberi pilihan jawapan yang betul bagi soalan yang diajukan sebentar itu tadi? Jika murid berjaya memberi pilihan jawapan, tahniah diucapkan. Jika murid-murid masih ragu-ragu dalam memberikan jawapan, jangan mudah mengalah. Sama-sama kita cuba memahami dan imbas kembali pembelajaran sebentar itu tadi. Murid-murid sekalian, konklusinya, bagi subtopik komunikasi satelit ini, diharapkan murid dapat memerihalkan bagaimana sistem komunikasi satelit berfungsi, menyatakan kelebihan penggunaan satelit dalam penghantaran maklumat dan menyenaraikan aplikasi komunikasi satelit. Seterusnya, mari kita telusuri subtopik 8.4 pula, iaitu kepentingan penggunaan ICT untuk kesejahteraan hidup. Pada akhir pembelajaran subtopik kepentingan penggunaan ICT untuk kesejahteraan hidup ini, cikgu harap murid-murid dapat mewajarkan kegunaan alat komunikasi untuk kesejahteraan hidup. Bayangkan kita hidup dalam dunia tanpa teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Sudah tentu segala urusan pasti akan menjadi lambat. Selain daripada itu, tanpa adanya teknologi maklumat dan komunikasi ICT ini akan membataskan segala urusan harian kita. Sukar bukan sekiranya kita semua berdepan dengan keadaan dunia tanpa teknologi maklumat dan komunikasi ICT ini? Ini kerana teknologi maklumat dan komunikasi telah menjadikan kehidupan kita menjadi lebih mudah dan selesa. Kenyataan ini sudah pasti tidak dapat disangkal lagi. Seterusnya, gambar apakah yang ditunjukkan ini, murid-murid? Ya, gambar ini menunjukkan apa itu alatan elektronik. Teknologi maklumat dan komunikasi ICT merupakan suatu cara penghantaran dan penerimaan maklumat melalui alatan elektronik, contohnya seperti komputer, satelit, telefon bimbit dan internet. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, jika di masa lalu proses penyebarluasan informasi dan maklumat kepada khalayak luas dilakukan secara tradisional atau menggunakan teknologi tradisional, maka di era maklumat informasi dan digital seperti sekarang, proses penyebarluasan maklumat dan informasi dilakukan melalui teknologi baharu yang jauh lebih canggih. Dan kebelakangan ini terdapat banyak penemuan
alatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT yang terbaru. Dan kecanggihan teknologi ini semakin bertambah dari sehari demi kesehari. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang sangat cepat ini tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Pelbagai bidang kehidupan manusia kini mula menerapkan pelbagai peringkat berteknologi baharu, memudahkan komunikasi dan urusan sesuatu perkara dan pekerjaan. Penggunaan teknologi skrin sentuh pada telefon pintar telah menunjukkan peralihan teknologi daripada zaman telefon bimbit kepada teknologi maya yang tiada batasannya. Kecanggihan teknologi ini digunapakai secara meluas. Penggunaan komputer skrin sentuh banyak menggantikan penggunaan komputer bimbit tanpa menggunakan penyambungan wayar. Banyak kelebihan yang diperoleh apabila seseorang individu menggunakan komputer skrin sentuh ini. Tahukah murid-murid apakah kelebihan yang diperoleh apabila seseorang individu menggunakan komputer skrin sentuh ini? Ya, benar cadangan jawapan murid itu tadi. Penggunaan alatan ini bukan sahaja memudahkan pengguna mengakses maklumat, malahan juga pengguna mudah mendapatkan hiburan di mana-mana sahaja tanpa batasan. Menarik bukan? Seterusnya, penggunaan alat komunikasi juga telah memudahkan kita menjalani kehidupan seharian. Contohnya, e-perbankan. Pernahkah murid-murid mendengar istilah e-perbankan? Adakah murid-murid dapat menyatakan kepentingan e-perbankan ini? Ya, betul jawapan semua. E-perbankan ini penting kerana dapat, pertama, menjimatkan masa urusan perbankan. Kedua, menjimatkan masa urusan pembayaran bil dan juga urusan jual-beli. Penggunaan e-perbankan ini juga selamat dan memberikan keyakinan dalam sebarang urusan transaksi. Panggilan jarak jauh menggunakan komputer melalui gentian optik memudahkan komunikasi serata dunia selain membolehkan telekonferensi dijalankan. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita beralih pula kepada usaha gigih ahli sains dalam mencapai kejayaan mereka cipta alat komunikasi. Ahli sains memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan kemajuan teknologi komunikasi di dunia kita ini. Tanpa usaha ahli sains, teknologi komunikasi tidak akan maju dan tidak berkembang. Apabila situasi ini berlaku, maka kesemua urusan akan menjadi lambat dan terbantut. Baiklah murid-murid, mari kita lihat hasil usaha dan sumbangan ahli sains dalam mereka cipta alat komunikasi ini. Yang pertama, pada tahun 1876, Alexander Graham Bell telah mencipta telefon yang pertama. Penemuan ini membolehkan komunikasi dilakukan secara langsung tanpa penggunaan kod seperti kod Morse dahulu. Seterusnya,
pada tahun 1926, John Logibet mencipta televisyen pertama, memungkinkan penghantaran imej dan bunyi menggunakan gelombang radio. Hasil penemuan ini seterusnya diperbaharui oleh Kenjiro Takayanagi dalam menghasilkan televisyen elektronik. Seterusnya, murid-murid, pada tahun 2007 pula, Steve Jobs mereka cipta telefon pintar. Telefon pintar ini mengandungi pelbagai aplikasi yang lebih canggih berbanding telefon bimbit dahulu. Pada tahun 1968, Stanley Kubrick mencipta komputer skrin sentuh yang pertama. Komputer skrin sentuh ini menggantikan komputer bimbit kerana sangat ringan dan mudah dibawa untuk diakses di mana-mana tempat yang mempunyai jaringan internet. Begitu bermakna segala sumbangan yang diberikan oleh ahli-ahli sains yang dinyatakan sebentar itu tadi. Seterusnya, mari kita melihat perkembangan pelancaran satelit. Pada Januari 1996, pelancaran Mayasat 1. Pada November 1996, pelancaran Mayasat 2. Seterusnya, pada Disember 2006, pelancaran Mayasat 3. Dan pada Jun 2009 pula, pelancaran Mayasat 3A. Mayasat 1 merupakan satelit pertama Malaysia. Satelit ini dilancarkan untuk meluaskan jaringan komunikasi dan infrastruktur komunikasi dalam rantau ini. Baiklah, murid-murid, apa yang lebih membanggakan, saintis tempatan juga telah berjaya melancarkan sebuah satelit mikro yang pertama, iaitu Tiongsat 1. Satelit mikro ini telah dilancarkan pada 26 September 2000. Gambar menunjukkan satelit mikro yang pertama, iaitu Tiongsat 1. Murid-murid semua, dengan berakhirnya pembelajaran bagi pelancaran setiap jenis satelit, maka tamatlah pembelajaran subtopik 8.4 kita, iaitu kepentingan penggunaan ICT untuk kesejahteraan hidup manusia. Mari kita ke segmen uji minda. Sama-sama murid meneliti soalan yang diberikan. Lihat soalan uji minda ini. Yang pertama, maklumat menunjukkan gaya hidup moden. Telefon mudah alih, satelit dan internet menjadikan hidup lebih mudah dan selesa. Antara pilihan jawapan yang diberikan, kemajuan dalam bidang sains yang manakah membolehkan berlakunya tiga aktiviti ini? Diberi pilihan jawapan A. ICT, B. Geologi, C. Astrologi, D. Automobil. Dan benar jawapannya adalah A. ICT. Soalan kedua, nyatakan tujuan pelancaran Mayasat 1, iaitu satelit pertama Malaysia. Ya, betul jawapan yang diberikan itu, murid-murid. Mayasat 1 yang merupakan satelit pertama Malaysia dilancarkan bertujuan untuk meluaskan jaringan komunikasi dan infrastruktur komunikasi dalam rantau ini. Cikgu harap
murid-murid dapat memahami sesi pembelajaran kita untuk subtopik 8.4 iaitu kepentingan penggunaan ICT untuk kesejahteraan hidup manusia pada hari ini. Cikgu doakan semoga semua murid berjaya dalam mengharungi kehidupan masa kini dengan mewajarkan kegunaan alat komunikasi untuk kesejahteraan hidup. Terimalah serangkap pantun daripada cikgu. 8.3, 8.4, subtopik bererti. Sains tingkatan 5 dipelajari. Komunikasi satelit, kepentingan ICT. Menjamin hidup lebih berkualiti. Sambutlah salam sayang daripada cikgu, Cikgu Rosam. Berjumpa lagi kita di lain waktu. Jaga diri semua.